first and foremost, saya selaku wakil rakyat daripada kawasan yang tersangat luar bandar. It's not only luar bandar, tersangat. Kita memang sangat-sangat berterima kasih lah kepada Yang Berhormat Ketua Menteri yang telah mengilhamkan satu bajet yang begitu baik sekali, khususnya dengan tumpuan kepada pembangunan luar bandar. Selama ini memang kita bercerita tentang pembangunan luar bandar, tetapi ialah kita cakap saja, tapi kalau tidak ada peruntukan, tidak ada dana, it's very difficult. Ya, kerajaan pun sebenarnya memang selama ini pun memang ongoing lah kan, tapi tidak because of the need of the big budget, dia memang mengambil masa. Tapi dengan injection dana yang begitu besar sekali, khususnya untuk pembangunan luar bandar, so now we can see that impian kita mendapat infrastruktur amenities akan menjadi kenyataan dalam masa yang sangat terdekat inilah. So we must thank Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. One thing also I must say that because I read some people punya komen, why only now? Bajet itu begitu banyak diputuskan, seolah-olah dia macam bajet ini satu reaksi ke atas keputusan pilihan raya yang baru. Sebenarnya tidak. Sebab sejak Yang Amat Berhormat Ketua Menteri mengambil alih sebagai Ketua Menteri, dia telah bercakap tentang bagaimana untuk mencari new revenue stream, dia kata. Punca pendapatan yang baru. He been talking about that. Because he said, kalau kita gunakan cara yang sekarang, pembangunan luar bandar tu agak lambat. So he been talking and then this is his brilliant idea lah. Idea dia yang cukup brilliant sekali.